Saya Egi Maulana Fikri, pemuda kelahiran Asam Kumbang, Medan Selayang 18 tahun lalu. Sejak kecil, saya mempunyai mimpi besar untuk bisa menaklukkan Eropa. Dan kini, perjuangan itu akan terbayar. Karena mimpi saya untuk bermain di Eropa segera terwujud. Sejak saya belum bisa berjalan, bola telah menjadi teman saya. Saya mulai benar-benar belajar bola sejak masih bersekolah di taman kanak-kanak. Dan dari sinilah kisah sepak bola saya bermula. Pernah dia latihan kan, waktu itu di situ kan dia masih kecil. Jadi sekitar jam-jam 3 atau jam 4 itu dia ngaji dulu. Ngaji, pulang dari ngaji, barulah disuruh main bola sama mamanya kan. Sampai lapangan, anak-anak itu kan udah habis. Jadi situlah dia merajuk, mau apa. Jadi untuk supaya jangan dia nangis itu, saya bawalah main sama orang-orang gede-gede gitu. Kebetulan waktu itu saya kan pemain juga, jadi saya suruh dia di depan aja. Jadi saya yang lewat kiper, saya lewat, kasih dia nyetak gol. Udah puas dia nanti kan, udah gini. Sejak TK, tiap hari saya bolak-balik dari rumah ke lapangan, menenteng sepatu pemberian ayah untuk menendang bola. Sampai akhirnya, tahun 2012 lalu, saya harus menjalani babak baru dalam karir saya di Jakarta. Ini meja anak kami Egi Maulana Fikri dengan kondisi seperti ini. Ya alhamdulillah, rupanya bukan sekolahnya yang membuat dia berprestasi, tapi dirinya sendiri yang punya prestasi. Alhamdulillah bisa mewakili Indonesia dan akan berangkat mengikut tim Eropa. Saat itu saya dibawa ayah angkat saya, Pak Bagja. Kemudian di Jakarta, saya bertemu kembali dengan Coach Indra Safri saat seleksi timnas U19. Ini rumah saya, tempat saya dididik dan dibesarkan. Ayah dan ibu saya mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terkadang juga sering dimarahi sih, karena kalau sudah main bola, suka lupa sama waktu. Ya kan kita namanya orang tua, anak itu harus bisa ngaji, bisa sholat. Sholat pun saya ngajarin juga. Karena yang saya tanamkan sama dia, jangan lupa sholat. Ingat Tuhan, apapun nanti kau, sukses enggaknya kau nanti, itu yang menentukan kau, saya bilang gitu. Egi itu orangnya pintar dia, ngajinya pun pintar, sekolahnya pintar dia. Biar seimbang, biar kita tahu dunia akhirat. Enggak kan dunia aja kita tahu, nanti akhirat kita enggak tahu apa-apa. Kayak kami ini udah lama, orang tua dulu-dulu kan jarang ngaji, garang apa. Anak-anak kita lah kita apain. Nanti dia nelpon, mak rindu, katanya gitu. Sama, mama juga rindu gitu. Ya, sangat kaget lah waktu itu kan. Nggak terbayangkan saya, anak saya itu seumur gitu dikontrak. Seharusnya macam dia itu kan masih belajar. Sekolah keluar masih belajar gitu ya. Ini sekarang dia dikontrak, ya sangat terharu lah, nggak terbayangkan sama saya kan. Saya sempat saya bilang sama dia, masalah berapa kontraknya itu, saya nggak bayangkan kau harus dapat berapa. Yang penting kau itu bisa main di Eropa, dikontrak orang. Udah pasti terbayang, bisa juga dia kayak gini. Itulah juga, kayak mana dibilang? Ya senang, bangga, orang kecil kok bisa jadi gitu. Orang nggak nyangka, orang tukang SST Sistri yang gope-gopean seribuan. Pasti orang semua gimana ya, terkejut. Oh anak itu kok bisa jadi main Eropa, pasti kayak gitu. Bangga, mengajar is jadi juga anakku yang sering direpeti, sering dimarahi gitu. Jadi juga gitu. Tapi ya lah, semuanya kan karena rezekinya gitu juga. Kedua orang tua, penyemangat saya selama ini. Ketika saya jatuh, mereka akan jadi orang pertama yang mengulurkan tangannya untuk membantu saya bangkit.
Mama, Ayah, aku akan melangkah ke Eropa. Doakan aku agar bisa berhasil di sana.